Semangat bagi anak-anak, semangat bagi Indonesia. Jumpa lagi dengan pelajaran KWU. Bagaimana kabar kalian? Saya sehat. Saya bahagia. Oke. KWU, berani resiko, serba bisa, yes! Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan yang telah memberikan berkah dan juga rahmat kesehatan pada kita hingga hari ini. Anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang rajin belajar, marilah kita mulai pelajaran KWU hari ini dengan materi cara merancang pengawetan makanan. Ayo kita mulai. Cara merancang pengawetan hewani nabati, mencari ide percobaan, rencana produksi, pembuatan produk awet nabati serta hewani harus dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Cara merancang pengawetan hewani nabati, mencari ide percobaan, rencana produksi, pembuatan produk awet nabati serta hewani harus dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Cara merancang pengawetan hewani nabati, mencari ide percobaan, rencana produksi, pembuatan produk awet nabati serta hewani harus dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Cara merancang pengawetan hewani nabati, mencari ide percobaan, rencana produksi,
pembuatan produk awet, nabati serta hewani harus dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Pembuatan produk awet, nabati serta hewani harus dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang luar biasa, baru saja kalian menyimak pelajaran KWU dengan materi cara merancang pengawetan makanan. Nah, untuk penguatan materi, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Buatlah rancangan pengawetan makanan hewani. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi masa depan kalian. Semoga kalian sukses. Jangan lupa subscribe-nya ya. Matur nuwun.